pakai susu coklat biar kelihatan lebih cantik ya. Nih akan kita coba. Wow, 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 wow. Ini ya, sebelah. Nanti baru kita sajikan. Kali ini saya mau membuat jus alpukat enak versi saya ya. Bahan yang saya gunakan ada 6 buah alpukat masak. Ini alpukat dari kebun kami sendiri. Lalu bahan berikutnya ada 200 gram gula pasir, susu kental manis saya gunakan 6 saset, 1 liter air matang ya, air masak ini ya, ini air masak, dan saya gunakan 1 plastik ini es batu. Oke, nanti kita lihat proses cara membuat jus alpukat enaknya ya. Selamat menyaksikan video ini. Pertama-tama kita siapkan alpukatnya. Ini alpukatnya bukan busuk ya, warnanya hitam ini. Mungkin udah matang. Nah, ini. Kita ambil isinya saja. Sekarang alpukatnya akan kita blender. Masukkan alpukatnya, tapi tidak bisa semuanya di blender ya, maksudnya sekaligus ini sedikit demi sedikit begini ya. Kita tambahkan es batu. Es batu gini ya, ya lebih jos. Tambahkan susu kental manis. Lalu gula, perlu banyak gula pasir ya. Lalu tambahkan air. Biar lebih mudah blendernya ya. Masih kurang. Dua kali blender. Masih sedikit lagi. Sekarang kita blender. Ini jus alpukatnya udah saya blender. Kita pindahkan, masukkan ke dalam tempat ini ya, sebelah. Nanti baru kita sajikan. Ini ya, seperti ini. Ini sudah siap disajikan. Ini jus alpukatnya kita sajikan seperti ini ya. Ini saya kasih susu coklat kental manis biar nanti kelihatan lebih mantap udah pinggirannya itu. Kita masukkan. Iya, seperti inilah penampilannya. Jus alpukat. Ini jus alpukatnya udah jadi seperti ini, udah saya sajikan begini. Ini pakai susu coklat biar kelihatan lebih cantik ya. Nih akan kita coba. Seger. Ini alpukat dari kebun kami sendiri.
Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Mantap. Minum.